kemarin banyak informasi bahwa kenaikan-kenaikan harga terutama cabai rawit dan cabai keriting itu yang kita menjadi beberapa pasar ini. Dan memang kalau kita lihat tadi menunjukkan bahwa khusus untuk harga cabai rawit itu memang mengalami kenaikan yang sangat tinggi, ya, biasanya 40.000, bahkan pernah 30.000 satu kilo cabai rawitnya. Tapi kurang lebih 1-2 minggu ini mengalami kenaikan, dan ternyata menurut pedagang tadi kenaikan ini disebabkan karena kurangnya pasokan. Yang kedua alasannya karena kondisi, ya, kemarin ada banjir, ada hujan, dan rata-rata tadi memang cabai-cabai yang masuk di Pak Weming ini mereka datangkan dari Jeneponto dan Kabupaten Pantai.